Timbalan Presiden, ialah kita mensyukuri kemenangan yang besar yang memang sebenarnya kita tidak sangka di Bumi Nan Giri. Tetapi untuk pada masa yang sama, saya dapat lihat Timbalan Presiden menunjukkan bahawasanya kerusi mahkota itu adalah kerusi kita. Maka kita nak mengekalkan status quo, kalau boleh kita nak mengekalkan kemenangan yang agak bergaya sebelum ini, kita dapat teruskan. Bagi saya, rakyat memang nampak menyokong kita. Tetapi saya rasa yang penting adalah apa praktikaliti yang kita laksanakan di Denggiri itu, kita laksanakan pula di Bumi Mahkota. Kerana pada kali ini, kalau kita lihat dari segi statistik, apabila ditambah antara undi Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, kita akan dapat majoriti lebih kurang 20,000. Tetapi pada perspektif saya, kita mesti membawa kepada kerja yang lebih kuat, kerana kita nak kekalkan majoriti, kita nak kekalkan undi, dan semestinya kita nak mengekalkan status quo kepada kerusi mahkota. Untuk jangka masa panjang, kita mesti menunjukkan parti ini parti yang dekat dengan orang muda. Saya rasa apa jua yang kita laksanakan itu memberikan ruang yang lagi besar kepada orang muda. Kalau kita lihat dari segi statistik, 53% penduduk negara ini adalah orang muda. Jadi tidak salah untuk kita mengambil anak muda sebagai pemimpin kita. Apa salah kiranya kalau kita boleh bawa mereka ke dalam Dewan Undangan Negeri, malah di peringkat ahli parlimen sekalipun. Kerana kalau di luar negara, telah ada ramai pemimpin-pemimpin diangkat bukan sahaja menjadi MP, tetapi turut menjadi ketua kerajaan seperti di Kanada, di Sweden dan sebagainya. Tapi saya rasa inilah yang menjadi salah satu daripada hembusan semangat kepada anak muda, dan ianya mesti diberikan ruang sebaik mungkin. Ya. Kalau kita lihat kepada kerja kuat yang telah dibawa oleh YB Dr. Akmal Saleh dengan juga seluruh kekuatan EXCO dan juga kepimpinan pemuda ini, memang berkampung selama lebih kurang 2-3 minggu untuk mendapatkan kemenangan. Kerana disebut ini maruah anak muda, ini maruah pemuda. Jadi ianya diterjemahkan dengan undi yang memang sebegitu tidak sangka, 3,000 lebih undi majoriti di Bumi Negeri. Maka kalau saya tanya kepada saya, kita kena ada plan jangka masa sederhana dan juga panjang untuk lihat apa lagi yang kita nak tawarkan kepada anak muda. Apa yang menjadi minat, apakah yang menjadi kesukaan anak muda, itu kita kena letakkan sebagai keutamaan. Jadi kalau tanya, kita kena tunjukkan kepada rakyat Malaysia, ini parti yang memang lama, tetapi kita bawa acuan baru, kita bawa semangat anak muda yang semestinya akan menarik minat. Kita nak melihat kepada kesepaduan dan gerak kerja. Kita mungkin hari ini kita ada satu kemenangan yang sangat memberikan booster kepada kita, tetapi saya nak lihat kepada persidangan itu membawa kepada idea-idea yang lebih baru yang mungkin tidak pernah kita laksanakan sebelum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada dalam kalangan jurucakap juga akan membawa kepada lebih ramai kerusi anak muda ataupun pemuda itu sendiri dalam konteks selepas ini. Mungkin di mahkota juga ingin diperjuangkan kerusi kepada pemuda. Jadi ini antara benda yang kita kena tunjukkan, kerana rakyat memerhati. Rakyat melihat apa yang berlaku dalam kerajaan, malah melihat secara khusus apa yang berlaku dalam PAU ni. Jadi UMNO mesti dilihat parti yang memberi ruang seluas-luasnya kepada anak muda, dan anak muda memang mendapat tempat, bukan hanya orang kata memacak bendera, tetapi berada di front line menjadi pembuat dasar di peringkat DUN, malah di peringkat ahli parlimen.